Hadis 123. Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat haju Abu Talhah wa ibnuhu wa tarakani faqala ya Ummu Salim umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ummu Sulaim, sama juga ada satu orang ibu, ketika Rasulullah pimpin untuk pergi haji, dia tak dapat ikut. Dia pun mengadu pada Rasulullah dalam keadaan sedih dia. Ummu Sulaim datang bertemu Nabi SAW dan mengadu, wah, Abu Talhah dan anaknya naik haji, suami dia. Abu Talhah dan anaknya pergi haji, wahai Rasulullah. Ia tidak mengajakku. Dalam keadaan apa-apa tertentu, dia tidak mengajakku, sedih, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, wahai Ummu Salim, pahala umrah pada bulan Ramadan sepadan dengan pahala haji. Mana umrah pada bulan Ramadan sama dengan pahala seseorang itu menunaikan haji. Ha, ini antara pahala menunaikan umrah. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, sebelum itu kita kena faham juga, kalau kita buat ibadah ni, kalau kita buat ibadah, kita akan dapat dua benda tau. Satu pahala, satu lagi fadlah. Fadlah ni kelebihan. Pahala dan kelebihan. Okey, apa pahala? Pahala buat haji, buat hajilah. Ataupun pahala buat haji, buat umrah pada bulan Ramadan. Mana pahala haji ya? Tapi kelebihan, kelebihan haji orang yang buat haji saja. Maknanya orang buat umrah pada bulan Ramadan, dia boleh pahala haji, tapi tak dapat kelebihan haji, tuan. Jadi kelebihan haji apa? Antaranya ditulis telah tertunailah rukun Islam. Tentu kelebihan dia kan? Jadi maknanya, jadi kita pergi umrah pada bulan Ramadan, pahala haji dapat, tapi kelebihan tak dapat. Kelebihan haji itu antaranya adalah menunaikan rukun Islam kelima itu memang kena pergi haji. Jadi maknanya walaupun kita pergi haji, pergi umrah pada bulan Ramadan, jangan pula kita kata, ui, tengok hadis ni, hadis sahih tau. Cuba tengok ni. Kita tak perlu buat haji dah sebab dah buat umrah pada bulan Ramadan. Dan itu pahala dia. Kelebihan, fadlah dia adalah orang yang buat. Macam ni lah ya. Macam korban. Kita kan hampir pada bulan korban. Ada orang cakap, ustaz, kita kan pahala korban ni, kita boleh niatkan untuk siapa-siapa je kan? Betul. Pahala korban, kita buat satu bahagian korban, kita niat, ya Allah, pahalanya aku sedekahkan pada mak, ayah, atuk, nenek, semua sekali lah. Maka pahala tu dikopi bagi kepada orang yang kita niatkan. Tapi fadlah, orang yang buat sahaja. Fadlah tu kelebihan korban. Apa kelebihan korban? Akan menjadi tunggangan dekat akhirat. Itu kelebihan korban kan? Hanya orang yang dinamakan sahaja. Sebab tu, di sudut pahala, kita memang boleh niatkan untuk siapa-siapa saja. Sebab tu ada orang cakap, ni ada satu orang ustaz mengajar kan? Kita buat satu pun boleh kongsi semua, tak payah tujuh nama. Semua pahala boleh kongsi. Itu pahala kan? Tapi fadlah, hanya yang dinamakan saja. Kelebihan tu hanya dinamakan saja. Kan? Jadi maknanya, walaupun hadis Nabi sebut, tapi maknanya itu adalah pahala, kelebihan kena buat.